Nah, putih itu, kuning telur dulu, lepas tu putih terus. Sepatutnya dia cycle dia macam tu. Tapi tak jadi macam tu. Dia keluar lagi, dia merah pula. Masuk 15 hari, dan hari ke 16, maka kenalah mati. Perlu tak tinggal solat, tapi kita tak. Innama dhalika irqun. Sesungguhnya, itu adalah darah penyakit. Walaysa bil haidah, bukan darah darah haid. Wa idza aqbalatil haidatu, ya, apabila haid itu datang, fatruki solata, maka kamu tinggalkan sembahyang. Bila haid itu sampai, kamu nanti tinggalkan sembahyang, tinggalkan puasa. Kalau puasa tak kira lah. Walaupun lagi 3 minit, lagi 2 minit nak buka. Dan saya nanti cuba tanya, cuba rujuk dengan Datuk Timbalan Mufti. Kalau saya salah, boleh tak buka? Mungkin saya hilang. Apa? Kalau Datuk Timbalan Mufti kita tak kira juga tu. Walaupun seminit lagi nak buka, dia terasa dia cek-cek air, tak tahu nak keluar. Tapi kira tak kuasa gitu. Tak apa lagi tu boleh. Maksudnya saya betul, saya hilang, dia betul. Apa? Dia adalah di mana nanti otoritinya dia. Saya tak ada otoriti. Dia beritahu apa yang kita mengaji dulu. Kongsi. Walaupun lagi seminit nak buka. Dan kita tengah-tengah duduk ni dengar. Saya Ahmad Faisal itu masuk. Kita misal perak berbuat dengan virus pas ini mengucapkan selamat berbuka puasa. Ha, kan? Tiba jadi macam mayam terbeliak mata tu. Faham? Lari di sini. Tengok-tengok. Wah. Wow. Dah pahit dah keluar. Macam mana kira? Kira tak pun hari berpuasa tu kira tak? Yang saya mengaji dulu, tak kira. Puasa itu terbatal dengan sendirinya. Tak kira. Dia tak kira puasa tu hari tu. Dia kira hari pertama. Hari pertama tu hari first day tu. Besok dia kira hari kedua. Check sekali dengan Datuk Timbalan Mufti. Betul ke tak betul jawapan? Kalau tak betul, ni tahu saya. Ustaz, salah aku Ustaz. Timbalan Mufti kata telefon. Dia kata kira poster walaupun dia datang hek lagi seminit nak berbuka. Aku tahu. Mungkin saya salah, saya hilang, dia betul mungkin. Tentu, tentu salah. Jadi, ilmu tu kita. Jadi kalau kita cerita esok, kita tahu macam tu. Tapi yang sekarang kami ngaji dulu, itulah dia. Baik. Baiklah bila dahaba qadruha, apabila berlalu qadarnya ataupun habis qadarnya, pergi qadarnya, pergi tempohnya, habis tempohnya, faksini in angkit dama wasati, maka mandilah kamu. Walaupun darah masih ada, mandi. Wasati dan kerjakan solat. Itu maksudnya. Dia persetujui tempoh maksimum haid 15 hari, 15 malam. Kalau orang yang kena mulai masih dalam luar, itulah yang kita kena buat. Macam di sebuah ini. Kita kena bersihkan tempat luar dalam, pakai lampin, pakai pen, pakai papers, mandi, mandi, bersihkan mandi, pakai papers, pakai sebaik-baiknya. Dan ambil, ya, ambil untuk boleh solat. Tapi wuduk itu hanya tahan untuk satu kali solat fardu dan beberapa solat sunat. Dan boleh, hanya boleh diambil apabila masuk waktu. Itu saja. Kalau pergi awal tak kira. Masuk waktu buat ni. Sebab wuduk itu tak bertahan, tidak bertahan lama. Sama juga macam orang yang mengalami prostat susul bau sama. Kaitan bersama kan. Wallahu rasuluhu a'lam. Dan dari situ surat 180, insyaAllah kemudian kita akan datang itu pada 28 Februari 2020 dan akan sambung perkara 5.1.2.7 perkara yang diharamkan kerana haid. Meminta yang akan datang haid, apakah perkara-perkara yang diharamkan ke atas mereka? Tak boleh makan
kambing ke, tak boleh makan pizza ke, tak boleh pergi pasar malam ke, tak boleh pergi kerja ke, apakah itu kita akan lihat daripada kuliah yang akan datang pada 28 Februari 2020 perkara 5.1.2.2 sesuai 150 perkara yang diharapkan kerana insyaAllah masuklah kita akan berjumpa pada waktu itu dan untuk kuliah kita kekasar dalam surah jemaah kita akan sambung kembali pengajian pada 3 Februari 2020 insyaAllah masuklah kita akan berjumpa pada waktu yang disebutkan tadi. Jadi itulah dia sedikit banyak yang kita fungsikan pada malam ini. Mudah-mudahan kita selalu sikap pada malam ini yang manfaat untuk bersama. Boleh kita jadikan oleh banyak yang kita hormati kepada kita Allah SWT. Kita boleh kita bersusuki dan kita akan bagi dunia sampai ke akhirat. Dan kalau ada apa-apa yang sampai ke belakang sama setiap mungkin semua itu semua mati Allah SWT. Dengan ini Rasulullah SAW menjadi tuan-tuan dan perempuan sekian dan dalam kesempatan ini ingin saya ucapkan kepada tuan-tuan perempuan selamat menyambut cuti tahun baru Cina, bukan menyambut tahun Muzi lah. Selamat menyambut cuti tahun baru Cina selama 3 hari kita bercuti. Ya, kereta-kereta akan pun di jalan raya. Berhati-hati lah menunggu di jalan raya insyaAllah. Ya, jangan biarkan ya, hari pun kita menanti dan menunggu dalam tangisan pulang pesanan dari kami Maskapus dan Indonesia pun di Jepia. Allah SWT Allah SWT Allah SWT Allah SWT Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.